Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Waqidul Qahhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Qala ta'ala fahadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni wallahu yahdi man yasha' ila shiratin mustaqim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa-siapa yang ditunjuki Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan siapa-siapa yang disesatkannya, maka merekalah orang-orang yang merugi. Allah itu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengembalikan permasalahan, menyelesaikan persengketaan, apapun bentuk persoalan, dia kembalikan kepada apa yang telah ditetapkan Allah. Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 178 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrab bil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah zuhur rahimakumullah, Allah telah menyatakan bahwa siapa-siapa yang ditunjuki Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan siapa-siapa yang disesatkannya, maka merekalah orang-orang yang merugi. Kalau begitu, mungkinkah orang yang non-muslim ditunjuki Allah? Mungkin. Kalau Allah berkehendak. Mungkinkah orang-orang kafir menjadi orang-orang yang beriman? Mungkin. Kalau Allah berkehendak.
Kita lihat. Seketika Islam itu dikembangkan secara sembunyi-sembunyi oleh Rasulullah, lalu Rasulullah selalu berdoa. Di antara doanya adalah Allahumma a'izzil Islam. Ya Allah, tinggikan Islam itu ya Allah, dengan memasukkan ke dalam Islam satu di antara yang dua. Pertama adalah Umar bin Hisam alias Abu Jahal. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Dua ini yang selalu didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah, tinggikan Islam itu dengan memasukkan ke dalam Islam satu di antara yang dua. Pertama Umar bin Hisam alias Abu Jahal. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Berapa lama doa Rasulullah itu baru dikabulkan Allah? Lebih kurang 6 tahun namanya. Rasul saja berkehendak kepada Allah 6 tahun. Awak kok dapat minta semusim menjelang zuhur kok? Sudah zuhur dapat sekali. Kok minta malam, pagi dapat sekali. Mau kita begitu. Ternyata Rasul 6 tahun berdoa baru dikabulkan. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah? Umar bin Khattab. Jadi intinya Umar bin Hisam alias Abu Jahal bersama Umar bin Khattab, sebelum dia Umar masuk Islam, sama jahilnya dengan Umar bin Hisam alias Abu Jahal. Tapi orang-orang ini berpengaruh. Ternyata Allah kabulkan doa Rasulullah, masuklah ke dalam Islam, ditunjuki Allah. Siapa? Umar bin Khattab. Semenjak Umar bin Khattab masuk Islam, semenjak itulah Islam itu dikembangkan secara terang-terangan. Jemaah rahimakumullah. Lalu kalau Allah berkehendak, mungkin. Kemudian Allah katakan, wa may yutlil faulaika humul khasirun. Dan siapa-siapa yang disesatkan Allah, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Siapakah yang disesatkan Allah itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Yang jelas Allah menyatakan, yang jadi jaminan oleh Allah untuk Allah berikan petunjuk kepada manusia itu siapa? Ya ayyuhallazina aman, fahadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni. Allah itu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Mana orang yang beriman? Orang-orang yang beriman yang mengembalikan permasalahan, menyelesaikan persengketaan, apapun bentuk persoalan, dia kembalikan kepada apa yang telah ditetapkan Allah. Ini yang jadi jaminan Allah untuk manusia itu diberikan petunjuk oleh Allah. Mungkinkah manusia-manusia yang menyatakan beriman disesatkan Allah? Mungkin. Kenapa? Karena iman yang mereka miliki ternyata mereka nodai. Dengan apa? Mereka menyatakan beriman tapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Artinya orang-orang yang menyatakan beriman tapi tidak beribadah, ternyata mereka tidak beribadah itu merupakan dosa bagi mereka. Rasulullah SAW menyatakan, apabila manusia itu melakukan dosa sekalipun kecil, akan membekas bintik hitam pada hati manusia. Andaikan hati manusia sudah ditutupi oleh bintik-bintik hitam dosa, maka jadilah mereka orang-orang yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu
walahum azabun azim. Allah telah mencak, Allah telah menguji, Allah telah mengutuk hati mereka. Kenapa? Karena dosa mereka. Jadi tidak tertutup kemungkinan orang yang menyatakan beriman ternyata disesatkan Allah. Kenapa? Satu diantaranya adalah mereka melakukan perbuatan dosa dengan tidak beribadah. Yang kedua, mungkinkah orang-orang yang beriman itu ternyata Allah sesatkan? Mungkin. Kenapa? Mungkin satu sisi dia beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain mereka hancurkan ibadah mereka dengan berbuat dosa kepada Allah. Apa di antaranya? Banyak manusia-manusia yang melakukan kecurangan di dalam hidupnya. Banyak manusia-manusia yang melakukan kecurangan di dalam pergaulannya. Banyak manusia-manusia melakukan kecurangan di dalam bentuk pekerjaannya. Sekalipun mereka tetap beribadah kepada Allah, kecurangan yang mereka lakukan itu adalah suatu perbuatan yang menutup hatinya untuk diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jemaah Zuhur rahimakumullah, Allah itu berjanji untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Yang mana? Iman yang mana? Yang mengembalikan permasalahan, menyelesaikan persengketaan, apapun persoalan. Hanya kepada apa yang telah ditetapkan Allah. Tapi kalaulah ibadahnya rancak, ternyata mengambil kebijakan, mengambil keputusan atau mengambil keuntungan di atas kesusahan orang lain, atau mengambil keuntungan di atas kesakitan orang lain, atau mengambil keuntungan di atas kesusahan orang lain, ini namanya mereka itu adalah telah menodai diri mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Dan siapa-siapa yang tidak menghukum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah, mereka itu kafir. Ibadahnya rancak, pemurahnya rancak, suko jo orang lain, kasih sayang luar biasa, tapi tiba di keuntungan kadang-kadang dia salah bana menurut agama, tapi dek beruntung tak ma'ana. Biarlah dak batu menurut agama, tapi dek lay hadul manfaatnya amasuk. Betapa hebatnya yang terjadi di kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Suatu keputusan, ternyata keputusan itu dianggap tidak benar. Maka orang yang memutusnya, memutuskan itu diperhentikan. Hebatnya yang diputuskan tidak masalah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Dan siapa-siapa yang tidak menghukum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah, maka mereka itu zalim, kata Allah. Satu lagi kata Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Dan siapa-siapa yang tidak menghukum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah, maka mereka itu fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang zalim, orang fasik, hatinya sudah ditutup oleh Allah untuk diberikan petunjuk oleh Allah. Mereka akan disesatkan oleh Allah dengan bermacam kecurangan yang mereka lakukan. Ibadah yang mereka lakukan hanya untuk menjadikan orang percaya kepada mereka, tapi perbuatan yang mereka lakukan hanya untuk memuluskan keinginan dan tujuannya. Ketahuilah, orang-orang yang seperti itu bukan mendapat petunjuk Allah,
melainkan mereka itu menjadi orang-orang yang dilalah, disesatkan Allah. Bapak dan Ibu para jemaah yang kita muliakan, moga-moga kita menjadi hamba Allah yang selalu mendapatkan petunjuknya. Siapa mereka? Orang yang beriman, yang mengembalikan permasalahan, menyelesaikan persengketaan hanya kepada apa yang telah ditetapkan Allah. Jangan jadi orang-orang yang disesatkan Allah. Mana satu sisi mereka beribadah kepada Allah, di sisi lain mereka mengingkari apa yang telah ditetapkan Allah. Orang-orang yang mengingkari apa yang telah ditetapkan Allah, bisa saja mereka menjadi orang kafir, menjadi orang zalim, menjadi orang fasik. Orang ini adalah orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah untuk diberikan petunjuk, tapi mereka menjadi orang-orang yang disesatkan Allah. Mana mereka gapai tujuannya, mereka gapai keinginannya dengan bermacam cara. Mereka tetap sampai, tapi bukan mendapatkan hidayah, tapi mendapatkan dilalah, disesatkan Allah. Moga-moga ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La